Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas sahabat YouTube. Ini saya menunjukkan pohon aligator. Memang saya tanam rapat kayak gini. Soalnya ini buat produksi. Produksi bibit buah. Nanti diambil entresnya, dan sekarang keadaan lagi berbuah, bisa menghasilkan 2 kali lipat, bisa menghasilkan bibit buah, bisa menghasilkan buah juga. Ini pohon tidak terlalu tinggi dan buahnya itu kayak gini, dalamannya kering, agak-agak berair dikit, kuning mentega ya. 1 kilo rata-rata harganya. Dan ini juga bibitnya untuk produksi bibit. Kami menyediakan bibit juga, menyediakan buahnya juga. Bisa untung 2 kali lipat. Ini jenis aligator. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Produksi untuk pohon tinggi maksimal bisa 3 meter. Ini berbuah yang pertama kalinya, udah 4 bulan ini, bentar lagi dipetik, mulai matang. Ini sampai bawah juga buah pendek sekali, soalnya rutin pruning, soalnya buat produksi itu pendek sampai ke tanah. Nah, ini awal berbuah, ini menghasilkan paling cuman 15 kilo. Nah, soalnya itu kan buat produksi bibit buah, cuman diambil entresnya, tapi kok bisa berbuah, soalnya mempercepat berbunga kalau di pruning itu ya. Sekian.